Halo guys, jumpa lagi sama gue dari Busboy Garage. Kali ini gue akan membuka kepala truss yang dual nih, Fender Precision American Performer 2018. Masih muda banget, tapi ini kena pergaulan bebas nih guys. Karena sama owner yang dulunya nih, ini kan beli second nih orangnya. Mohon dulunya nih main colok-colok aja nih kunci L-nya nih. Yang mengakibatkan kepala truss rodnya ini, truss rod nutnya yang harusnya heksagonal segi 6 jadi ngebulet guys. Jadi kuncinya udah nggak bisa gigit nih. Tuh. Slack lah bahasa gampangnya. Jadi gue akan buka dulu kepalanya. Ini gue udah ada genuine part. Truss rod nut Fender American Standard Bass, sama sih ini American Standard sama American Performer. Nih. Nah, bagaimana cara membuka kepala truss rod yang udah dual ini guys untuk diganti yang baru? Bagaimana cara membuka kepala truss rod yang udah dual ini guys untuk diganti yang baru? Gua pakai kunci khusus dari Stuart McDonald dari Stumac. Ini namanya gripper truss rod wrench. Jadi kepalanya memang didesain khusus untuk kepala truss rod yang udah pada dual. Jadi ketika pakai kunci yang ini udah nggak bisa menggerakkan, gue pakai kunci ini. Tapi ini kunci ini nggak bisa dipakai terus-terusan karena nanti ininya akan lebih membulat lagi, lebih dol lagi guys. Jadi ini kuncinya khusus untuk ngebuka aja guys. Nah ini dia, ini kepala truss rod yang lama yang udah ada dol. Lau-lau bisa lihat guys bentuknya. Sekarang kita buka yang baru. Kita unboxing nih guys, anjir ya unboxing. Nah, ini yang baru tuh. Kepala truss rodnya masih perfect heksagonal dibanding ini. Kelihatan kan bedanya? Jauh. Oke, kita pasang yang baru. Tapi sebelum dipasang yang baru ya dibersihin dulu guys, biar aman. Kita kan nggak tahu di dalamnya ada kotoran atau apa ya. Ini tanggal guys, Oktober 15 2018 masih baru nih. Tapi main sodok-sodok aja bahaya. Apa-apa juga kalau main sodok-sodok aja juga wah bahaya ya gak. Ini sudah di sini. Mantap. Ini yang baru. Sebelum dipasang dicek juga, dibersihin juga apakah ada kotoran-kotoran. Pakai alkohol aja lah.
Ketika udah bersih, sebelum dipasang dikasih pelumas dikit ya. Nah, kita aja nggak usah banyak-banyak. Pasang. Sekarang pakai kunci yang biasa, jangan pakai kunci yang itu lagi. Karena ini kuncinya bisa ngerusak kalau transportnya masih bagus. Nah, mantep ya, Kak. Iya. Ya, udah kepasang guys, udah mantep kan. Original nih. Jadi ini bukan aib ya. Ini adalah kepala truss original yang rusak diganti dengan yang original juga. Jadi tidak ada masalah pengurangan harga second apa lah, nggak ada. Kosong komong gitu. Kita tetap memakai barang original ini mumpung ada nih. Ini barangnya nih kadang susah guys. Lu kalau masang sendiri dari Amrik, lu bisa 600 ribu nih. Sampai sini gitu guys, karena deratnya ini ulirnya dalamnya nih yang nih ulir ulir ya ulir lah ulir bautnya lah, mereka bikinnya pakai satuan ukur inci, nggak bisa pakai yang metrik yang beredar di sini untuk model kayak gini. Dan model Mexico 5, Mexico 5 senar bass juga sama. Nih gua cek dulu, dia sudah big bow. Mantep. Jadi bass ini sudah sehat kembali, guys. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton. Salam olahraga, guys. Thank you.